Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di channel Alas Borneo. Ya, pada kesempatan kali ini di pagi hari ini saya sedang berada di tempat di mana di sini banyak terdapat tanaman pakis ya. Nah, jenisnya pakis seperti itu. Nah, terus apa kegunaannya dan apa manfaatnya dan untuk apa? Nah, daun pakis yang saya cari adalah daun pakis yang kering ya. Nah, seperti itu tuh, yang udah warna coklat. Nah, ini kegunaannya sebagai penurun atau menaikkan atau menetralkan pH air ya dalam pemeliharaan ikan cana maru ataupun ikan cupang ya. Ya, ini daun pakis kering ini sebagai pengganti daun ketapang ya, karena manfaat dan khasiatnya sama. Yuk, kita ikuti terus dan simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, daun pakis kering yang saya cari seperti ini ya. Ini daun yang akan kita ambil ya. Oke, sangat susah sekali. Nah, itu di sana sudah banyak. Oke.
sekarang udah dapat satu karung. Namanya cukuplah satu karung ini ya, untuk persediaan selama beberapa minggu ya. Itu dia khasiat dari tanaman daun pakis kering ya, untuk menetralkan, menurunkan dan menaikkan pH air dalam pemeliharaan ikan cana maru ataupun ikan cupang ya. Oke, sampai di sini dulu ya perjalanan kita mencari daun pakis ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.